Keberadaan buaya di dekat pemukiman warga dalam beraktivitas memang cukup meresahkan. Pada dasarnya, insting buaya sebagai top predator selalu ingin berburu mangsa. Untuk menangkap reptil karnivora dari alam liar memang butuh kerjasama tim. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam menangani buaya, acap kali membuat buaya terancam keberadaannya. Tekan sih mas. Kameraman? Ya. Kamera darah-darah ya itu. Untung saya nubur buaya, tangan saya digigit dan udah saya gegam mulutnya. Namun nggak ada penerang sama sekali, jadi saya nggak bisa melawan buaya di dalam. Buayanya lumayan besar, kira-kira badannya segini nih, gigit baju saya. Coba diingat lagi aja. Crocodylus porosus atau buaya muara termasuk reptil yang sangat mudah beradaptasi. Meski sering dijumpai di kawasan muara, tapi mereka juga bisa bertahan hidup di air asin dan air tawar. Saya salut sama teman saya ini. Ya. Dia yang mencoba memasang lasonya dan saya mencoba memasukkan kayu ke dalam mulutnya biar dia tidak biar menggigit kayunya tadi ya. Iya. Dan luar biasa kerja tim yang kompak. Ayo. Sebagai top predator, buaya memiliki kekuatan rahang sebesar 5.000 PSI atau pounds per square inch, yaitu setara dengan 315 kg per sentimeter persegi. Jika dibandingkan dengan kekuatan rahang hewan-hewan predator lainnya, kekuatan rahang buaya berada di urutan pertama. Masuk dalam jajaran satwa purba, buaya bisa memiliki bobot hingga 1.000 kg atau 1 ton. Buaya muara berburu dengan cara menggigit mangsanya, lalu membenamkannya ke air, kemudian mencabik daging untuk langsung ditelan. Saat berburu mangsa, buaya sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan rahangnya. Sekarang kita akan melakukan pelepasan buaya muara ini di habitat mirip aslinya. Yuk. Buaya sudah masuk dalam daftar satwa dilindungi undang-undang. Beradaannya di alam merupakan penyeimbang ekosistem. Menjaga habitat aslinya akan mengurangi peluang mereka bersinggungan dengan masyarakat.